bagi beliau-beliau yang di dalam program prioritas Pemprov memang memberikan dedikasi, kejuangan, dan pengorbanan yang luar biasa. Pak Kapolda misalnya, ini Kampung Tangguh ini menjadi referensi nasional. Tidak hanya oleh Kapolri diangkat sebagai program tangguh Nusantara, tapi Pak Presiden pun di beberapa event juga memberikan referensi pentingnya ketangguhan ini, karena bukan hanya kampungnya yang tangguh. Diharapkan ini untuk industrial estate juga ada tangguh, kemudian pesantren tangguh, sekolah tangguh.